Ini Jess. Jess mempunyai dua teman rumah yang bising. Pada pukul 5 pagi, Jess terjaga dengan bunyi bising dari luar. Jess tidak berpuas hati dengan perlakuan Ani. Tetapinya, Jess tidak sedar dengan tabiat buruknya. Kebetulannya, Ash pergi ke ruang tamu untuk mengambil barangnya dan lalu ternampak sisa biskut Jess. Ash pula suka berparti pada waktu malam yang mengganggu teman rumahnya. Oi, kat mana? Dah pukul berapa ni? Cepatlah. Oi, dekat kau ah. Okey. Wait ah. Jadi, Jess membuat keputusan untuk berbincang dengan rakan-rakannya tentang masalahnya. Hey, jom malam ni we party. Pukul 11. Okey, Rod. Okey tak? Okey ya, okey ya. Saya rasa tertekan dah. Kenapa? Kamu tahu kan, sama semua saya tu selalu buat bising. Sama, kamu masih boleh tinggal dengan mereka selama 3 tahun. Saya tak boleh tahan, sama kita keluar. Macam itu, cuba berbincang dengan mereka. Ya, betul cakap dia. Kamu harus tetap berhubung dengan mereka. Jangan berpikir sangat dengan mereka. Saya cuba berbincang dengan mereka. Ya, kita tunggu berita baik kamu. Selepas berbincang dengan rakannya, Jess cuba berbincang masalahnya bersama teman rumahnya. Sebenarnya saya tidak berpuas hati dengan perbuatan kamu berdua. Ani kamu kan pagi-pagi pun bising. You setiap malam pun bising. Kalau boleh, haraplah perlahan sedikit. Tolong fahami saya. Jess, awaknya saya suka kamu ke? Kamu pun sama juga tinggalkan sampah. Sampah yang bersihkan, Ash juga kan? Janganlah gaduh, kita kan teman rumah. Kalau gaduh macam ni, macam mana nak tinggal bersama? Entahlah. Twenty minutes later. Jess, okeylah saya minta maaf. Saya akan cuba perlahan bila saya masak pada waktu pagi supaya saya tidak mengganggu awak. Sebenarnya saya juga bersalah. Saya tidak patut meninggalkan sampah saya merantau-rantau. Maafkan saya. Okey, saya pun. Saya pun akan ubah sikap saya, okey? Sorry. Tak apalah. Nampak tak? Yeah. Yeah.
Jom makan. Okay. Nak makan apa? McDonald's lah. Okay. McDonald's? Yeah. Let's go. Akhirnya, mereka berjaya bertolak ansur antara satu sama lain. Selepas itu, Ash sedar akan tabiat buruknya yang mengganggu jirannya. Oh, hi Ash. Hi Jensen. Ni, sorry lah selalu ganggu you. Oh, tak apa lah, kami kan jiran. Okay. Kan, saya nak balik dulu. Bye. Kesimpulannya, kita haruslah bertolak ansur dengan orang sekeliling kita untuk mendapat masyarakat yang harmoni.